Inilah suasana Vihara Sakya Kirti Kota Jambi yang dipadati oleh masyarakat Tionghoa Kota Jambi. Tentunya untuk merayakan Tahun Baru Imlek 2571 tahun 2020. Rangkaian ibadah perayaan Imlek ini dimulai dengan sembahyang kepada Buddha hingga sembahyang di rumah abu, tempat abu para leluhur. Sembahyang ini akan terus dilaksanakan hingga 15 hari ke depan, yakni Cap Gomeh. Erwan pengurus Vihara Sakya Kirti mengatakan, di Tahun Baru Imlek ini, dirinya berharap Kota Jambi terhindar dari bencana, semakin maju, serta perekonomian masyarakat semakin membaik. Pelaksanaan Imlek kita mulai dari dua hari yang lalu kita mulai dengan sembahyang leluhur. Sembahyang leluhur di rumah aku yang keluarnya leluhur ini sembahyang leluhur. Untuk hari ini kita sembahyang Buddha, Wan Ing, sama Tuhan, Cikong. Suci Mahayanti, Jambi TV.